Assalamualaikum. Ibrahim dan teman-teman lagi outdoor study di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Berkumpul di sekolah jam 6.30, kita berangkat ke lokasi wisata dengan perjalanan 1 jam 45 menit menggunakan bis pariwisata. Kita udah sampai nih. Ini dia tiket masuknya, tapi kalau kita di sini udah free ya dari sekolah. Karena 2 tiket sama bunda jadinya. Iya, ini juga pertama kalinya bunda kesini. Purbayasa. Sebelum menikmati satwa-satwa yang ada di sini, gimana kalau kita foto kelas dulu? Sudah foto-foto? Let's go, kita mulai petualangan di wisata air Pancuran Mas Purbalingga. Ibrahim, kita lagi di mana? Oke. Selain satwa-satwa air, kita juga bisa melihat banyak sekali jenis-jenis unggas. Ini ada kasuari. Kasuari. Ada yang jualan burger. Mantap. Karena tempat wisatanya yang luas banget, setelah kita puas melihat satwa air dan juga unggas, kita mau istirahat dulu di sini, makan bekal sambil beli ice cream. Bagus banget ya, Im. Pohonnya. Rambutnya gitu ya. Oke. Ada yang sakit? Selamat menikmati.
Di Istana Burung kita bisa berfoto dengan burung kepodang ini. Burung ini sangat jinak loh. Sekarang kita, Bunda kira ini flamingo asli, ternyata. Oh itu dia. Aslinya flamingo tuh hitam ya, bukan pink. Ini ada bebek kesukaan Ismail. Exit atau keluar, ayo kita belok kiri. Keluar dari Istana Burung, langsung dihadapkan dengan Children Playground. Oke lah, kita mampir dulu sambil anak-anak main-main sebentar. Dragon fruit. Kerasa udah mau jam 12, saatnya makan siang dan juga sholat. Ayo kita istirahat, kita menuju ke aula. Perjalanan menuju ke aula, di kanan kirinya akan kita lihat banyak banget kebun buah naga atau dragon fruit. Kita juga mau ngelewatin jembatan cinta ini loh kalau mau menuju ke aula. Nah, sambil menikmati santap siang, orang tua murid akan disuguhkan dengan penampilan anak-anak yang lucu, soleh, dan solehah ini. Digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, kita senang. Oh iya, saya Susanti ya, ya bapak banget, mau nangis penyanyinya pun. Yuk! Kita mau lihat waterboom atau kolam renang yang ada di sini. Setelah sholat dan makan siang, saatnya acara bebas. Anak-anak boleh menikmati waterboom atau waterpark yang ada di kawasan wisata ini. Selain banyak arena permainan, airnya juga dangkal. Memang benar-benar ditujukan buat anak-anak. Karena hektiknya hari ini, banyak banget spot yang belum Bunda shoot. Tapi buat kalian yang mau jalan-jalan atau wisata keluarga, Purbasari Pancuran Mas Purbalingga benar-benar rekomendi. Outdoor study kali ini sangat menyenangkan dan akan jadi satu lagi cerita untuk dikenang. Terima kasih udah ikut jalan-jalan kali ini. Bye-bye. Ikannya udah ngeliatin kamu. Cepetan. Gak ada, udah cepetan. Kasih makan ikannya.